Selamat datang di vlog aku. Teman-teman, kali ini aku sama keluarga aku ini lagi di warung steak yang ada di daerah BSD Serpong. Nah, kita udah parkir terus kayaknya udah rame ya di dalam. Dan juga udah banyak yang ngantri lagi di sana. Okay, kita ikut ngantri juga kalau gitu. Dan di sana juga ada tempat parkirnya cukup luas. Nah, kita langsung aja masuk. Di situ kan ada ambil menu ya. Jadi nanti sistem pembayarannya kita bayar dulu, baru dianterin deh tuh pesanannya. Satu orang nunggu dan yang lainnya bisa pilih menu gitu biar cepet. Nah, di sini ada daftar menu harganya. Kalian bisa lihat di sini untuk harga-harga di warung steak ekonomis banget sih kalau menurut aku ya. Ini juga menyediakan menu baru ya, rice box. Tapi nggak tahu ya itu udah menu baru atau menu lama, kurang tahu sih. Soalnya udah lama nggak ke sini. Ini salah satunya menu paketannya sudah termasuk dengan minum. Dan ini pilihan untuk minumannya ya, khusus untuk kopi di bagian ini. Yaitu untuk harganya cukup ekonomis juga, dan di sini juga ada yang segar-segar nih selain yang enggak suka kopi. Ada milkshake and float. Ada tea and lime. Dan juga di sini ada Milo ya. Ini menu baru kayaknya. Nah, sekarang udah selesai kita makan malamnya dengan keluarga, dan ternyata pas kita pulang pas banget masuk mobil, ternyata di BSD itu langsung tengah-tengah tuh langsung hujan deras banget. Jadi kalau kayak gini lebih baik sih berteduh dulu ya teman-teman, karena ini untuk jarak pandangnya lumayan kurang bagus kalau dipaksa. Terus vlog aku kali ini kayaknya cuma sampai di sini aja deh. Nanti lanjut lagi, jangan lupa di like, subscribe. Kalau mau komen silakan komen, kalau mau share silakan share. Terima kasih semuanya. See you.